jam 8.34. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falahadiyalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Banati rahimani wa rahimakunallah jami'an. Alhamdulillah naltaqi al-yawm bihamdillah. Wa sanastamir insyaallah darsana al-aqidah fi ahkami ar-riddah allati tatarattab ala ar-riddah ba'da thubutiha. Wala ansa ya banat udhakirakunna daiman bi an tursilna al-ghiyab abra jurub WhatsApp. Barakallahu fikum. Na'am. Kita mulai ya insyaallah. Ya, kemarin kita bahas sedikit tentang pembelajaran yang kemarin, kita ringkas sedikit tentang ar-riddah, ya kan? Apa itu ar-riddah? Murtad ya. Kemurtadan secara bahasa artinya kembali. Secara istilah fikih, murtad adalah kafir setelah dia beriman, setelah dia Islam. Kafir. Al-kufru ba'dal Islam. Dalilnya wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kemudian kita juga sudah membahas di semalam ya, kita sudah membahas tentang pembagian ar-riddah. Ya, ar-riddah kapan kemurtadan itu terjadi, atau kapan seseorang dibilang murtad? Ketika seseorang melakukan sesuatu yang membatalkan keislamannya, ya. Nah, ada empat kemarin, ya kan? Terbagi menjadi empat. Yang pertama murtad dengan apa namanya? Bil qaul, ya, berbicara atau dari omongannya. Omongannya termasuk perbuatan kemurtadan. Apa aja? Sabbillah, mencela Allah, mencela Rasul, mencela malaikat-malaikat Allah. Kemudian nih, mengaku bahwasannya mengetahui ilmu gaib, yang kita tahu dengan pasti bahwasannya tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau mengaku sebagai nabi, ya. Atau mempercayai dan meyakini orang yang mengaku sebagai nabi, dia percaya padahal tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin. Naam. Atau berdoa kepada selain Allah, meminta perlindungan kepada selain Allah, yang mana tidak ada yang dapat melakukannya kecuali Allah, ya, berlindung diri kepada selain Allah. Taib, itu dia ar-riddatu bil qaul. Kemudian ar-riddah bil fi'li, kemurtadan ya, yang dilakukan, amalan ya, bentuknya amalan yang dilakukan. Seperti apa? Sujud kepada batu, sujud kepada patung, pohon, kuburan, menyembelih untuk wali ya yang sudah mati misalkan. Wa ilqa mushaf, ya, mencampakkan Al-Qur'an di tempat-tempat yang qadharah, yang kotor, sihir, ya kan?
baik dia mengamalkan sihir tersebut, mengajarkan atau mempelajarinya. Ini termasuk murtad ya, kemurtadan ya dengan amalan. Wal hukmu bi ghairi ma anzalallahu mu'taqidan hilluhu, berhukum dengan selain hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ya. Kemudian yang ketiga, ar-riddah bil i'tiqad, murtad secara atau melalui keyakinan, bentuknya keyakinan, amalan hati. Apa tuh? I'tiqad asy-syarik lillah, percaya bahwasannya ada sekutu bagi Allah. Dia percaya ada sekutu bagi Allah, atau dia percaya bahwasannya Allah tuh yang tidak hanya sendiri dalam mengatur dunia ini. I'tiqad, percaya bahwasannya ada sekutu selain Allah ya. Atau percaya bahwasannya zina, khamar, minum khamar, riba itu halal ya. Fahadha riddah bil i'tiqad aw anna al khubzu haram, atau meyakini bahwasannya hal-hal yang mubah atau hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala haram. Contohnya apa? Roti semalam kita sebutkan ya, roti itu halal. Kalau ada orang yang yakin bahwasannya roti itu haram, fa hadza min ar-riddah bil i'tiqad ya, termasuk kemurtadan. Kemudian orang yang mempercayai bahwasannya sholat wajib, sholat lima waktu tidak wajib. Baik. Yang keempat, ar-riddah bisyak, dia murtad ya, bisyak, ragu-ragu. Kayak mana? Kaman syakka fi tahrimi syirk, orang yang ragu tentang pengharaman zina, pengharaman syirik, pengharaman khamar, dia ragu. Fahadha riddah aida. Ya, barakallahu fikunna jami'an. Nah, sekarang kita akan membahas ahkamul lati tatarattab 'alaiha ba'da tsubutiha. Bagaimana nih hukumnya, atau apa yang akan kita perbuat ya? Apa langkah-langkah yang harus kita yang harus dilakukan oleh orang yang telah murtad ya, imma murtadnya bil qaul atau fi'il atau i'tiqad atau asyak. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, istitabatul murtad ya, meminta orang yang murtad untuk bertaubat, diminta untuk bertaubat. Fa in taba wa raja'a ila al-islam fi khilal thalathati ayyam qubila minhu dzalika wa turik. Kalau seandainya orang-orang yang murtad tadi kita minta untuk bertobat, kemudian dia bertobat dan kembali kepada Islam dalam kurun waktu 3 hari, khilal thalathah ayyam, qubila, tobatnya diterima. Ya, tobatnya diterima dan dia dibiarkan, tidak ada istilah hukuman untuk dia. Khalas, tobatnya diterima. Ya, kalau seandainya dia diminta bertobat, kemudian dia bertobat dalam kurun waktu 3 hari, maka tobatnya diterima dan dia tidak kena sanksi apapun. Faham? Yang kedua, idza aba an yatub wajaba qatluhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Naam, kalau seandainya pelaku orang yang murtad, ketika kita minta dia untuk bertobat, kemudian dia aba ya, tidak mau bertobat ya, aba an yatub, tidak mau bertobat, wajaba qatluhu, maka dia wajib dibunuh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Ya, hal ini berlandaskan oleh dalil Nabi, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh,
Barang siapa yang mengganti agamanya, ya murtad setelah dia Islam, kufur setelah dia Islam, faqtuluh. Baik. Bunuhlah. Hakada. Al-hadis rawahul Bukhari wa Abu Daud. Naam. Ba'daha yang ketiga, apa yang harus dilakukan? Yumna' min at-tasarruf fi malihi fi muddat istitabatihi. Fa in aslama fa huwa lahu. Dilarang orang yang murtad, ya, selama waktu, kita kan minta dia bertobat pertama, ya kan? Kalau dia bertobat khilal selama dalam kurun waktu 3 hari, maka khalas, tobatnya diterima. Nah, dalam waktu 3 hari ini, dalam kurun waktu 3 hari ini, orang yang murtad yang diminta untuk bertobat, maka yumna' minat tasarruf fi malihi. Hartanya tidak boleh digunakan untuk apapun, ya, dibekukan. La yajuz. La lishira, tidak untuk beli apapun, tidak dipakai, ya. La yajuz. Kalau seandainya dia kembali, dia bertaubat dan kembali kepada Islam, maka hartanya khalas lahu, untuk dia lagi, ya, dan boleh dipakai kembali. Wa illa sara fai'an li baitil mal. Nah, usadzah, bagaimana kalau dalam kurun waktu 3 hari dia tidak bertaubat, ya, atau dia tidak kembali kepada Islam? Oke, selama 3 hari kita minta dia bertaubat dan dia belum bertaubat, maka hartanya tadi dibekukan, tidak boleh untuk dipakai untuk apapun lah, ya juz. Kemudian kalau dia tidak bertaubat, maka hartanya menjadi fai'an. Fai' itu harta rampasan perang, ya, yang didapat atau yang diperoleh tidak dengan peperangan. Nah, itu fai', ya. Maka hartanya menjadi fai'an li baitil mal, ya, menjadi harta rampasan yang pemerintah masukkan ke baitul mal, ya, min hini qatlihi au mautihi ala riddah. Oke. Begitu dia dibunuh atau mati dalam keadaan murtad, maka hartanya untuk dibagikan atau diberikan atau dimasukkan ke baitul mal muslimin. Waqil min hin irtidadihi yusrafu fi masahil masalih al muslimin. Ada juga yang mengatakan bahwasannya harta orang yang murtad dari mulai dia murtad, hartanya itu boleh dipakai, hanya boleh dipakai untuk kemaslahatan muslim saja, kaum muslimin. Barakallahu fikun. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Inqita'ut tawaruts bainahu wa baina aqaribihi fala yarithuhum wa la yarithuna. Secara mutlak, ketika seseorang murtad, ya, ketika seseorang keluar, ketika seseorang kafir setelah keislamannya, secara mutlak terputuslah at-tawaruts, terputuslah warisan, waris mewarisi, sudah tak ada lagi. Bainahu wa baina aqaribihi. Contoh misalnya fulan, ya. Fulan dia punya orang tua muslim, ya. Muslim. Kemudian si fulan murtad. Taib murtad, ya. Nah, orang tuanya, salah satu orang tuanya setelah si fulan murtad meninggal, ya. Meninggal dunia dan meninggalkan harta sekian sekian sekian. Anaknya satu dan dia murtad. Fala yajid. Ya, jadi dia enggak dapat warisan dari ibu bapaknya yang muslim. Taib. Wala yarithuhum wala yarithunah. Nah, dia juga seperti itu. Ketika dia mati, khalas, tidak ada warisan untuk anak-anaknya. La, anak-anaknya yang la
Tapi kemana? Ke Baitul Mal tadi ya, untuk kemaslahatan kaum muslim. Yang kelima, nah kalau seandainya mata orang yang murtad tadi meninggal au kutila atau dibunuh karena dia murtad, fa innahu la yughsal, tidak dimandikan, wala yusalla, tidak disolati, wala yusalla alaihi, wala yudfan fi maqabiril muslimin, dan juga tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Wa innama yudfanu fi maqabiril kuffar, di mana dia dikuburkan? Di kuburan orang kafir. Au yuwari fi turab fi ayi makan ghairu maqabiril muslimin, atau terserah dikuburkan di mana, yang penting jangan di kuburan kaum muslimin. Baik, ini dia ya. Faham ya, Kak? Nastamir insyaallah fil bab atsani. Intahaina minal babil awwal. Intahaina minal babil awwal. Wa nakhthu ilal bab atsani. Ila bab al bab atsani. Fi aqwal wa af'al tunafi at-tauhid aw tunqisuh. Ya. Perkataan-perkataan, perkataan dan perbuatan-perbuatan yang tunafi at-tauhid, berarti yang menghilangkan tauhid seseorang secara keseluruhan. Aw tangqusuhu, atau mengurangi tauhid seseorang. Ya, usada ulangin. Perkataan dan perbuatan yang menghapuskan tauhid dari diri seseorang, atau perkataan dan perbuatan yang mengurangi tauhidnya. Ya, nah di sini ada beberapa faslun ya tentang judul besarnya, perkataan dan perbuatan yang mengurangi dan menghilangkan tauhid seseorang. Ya, ada dari faslul awal sampai 12, berarti ada 12 sabab ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Al-faslul awal, apa saja perkataan dan perbuatan yang menghapuskan tauhid dan mengurangi tauhid? Ya, yang pertama, iddi'a ilmul ghaib fi qira'atil kaf wal finjani wa tanjim. Mengaku, iddi'a, mengaku mengetahui hal-hal yang gaib. Ya. Hal-hal yang gaib yang akan datang, atau apa namanya, yang telah berlalu yang kita tidak tahu, kemudian dia tiba-tiba bilang ana a'lam madza sayakunu ghadan wa madza sayakun ba'dal usbu'. Baik. Wa fi qira'atil kaf, ya, mengaku mengetahui hal-hal yang gaib, atau membaca telapak tangan seseorang, kemudian dia bilang, oh dari telapak tangan kamu ini kayaknya kamu begini nih, kayaknya kamu begini, besok kamu akan jadi ini misalnya. Wal finjan, ya, wat tanjim, tanjim aidon peramal, ya. Oke, kita bahas al-fasul awal. Iddi'a ilmul ghaib fi qira'atil kaf wal finjan wa ghairiha. Mengaku bahwasanya dia mengetahui ilmul ghaib dengan membaca telapak tangan. Wal finjan, ya, finjan itu kan artinya kup, ya, bejana. Wa ghairihima, dan lain sebagainya. Oke, kita bahas al-muradu bil ghaib. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu ghaib. Ya kan, apa itu ghaib? Al-muradu bil ghaib, maksud dari kata al-ghaib adalah maghaba 'anil nasi minal umuril mustaqbilah wal madiyah wa ma la yarawnah. Al-ghaib adalah maksudnya apa-apa yang tidak diketahui manusia, ya. Hal-hal yang akan datang yang tidak diketahui manusia, yang kita tidak ada di masa tersebut, ya, yang akan datang ataupun yang telah berlalu, kita tidak ada di masa itu. Wa ma la yarawna, dan kita tidak bisa melihatnya. Ini dia al-ghaib. Ya.
Wa qad ikhtassallahu ta'ala bi'ilmihi. Dan nah, hal-hal yang gaib, baik yang telah lalu, yang akan datang ya, ini hanya ikhtassallahu ta'ala bi'ilmihi. Ilmunya yang mengetahui hal-hal yang gaib ini khusus hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Qala ta'ala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui, man fis samawati wal ardil ghaiba, tidak ada yang mengetahui orang-orang yang ada di bumi dan langit, tidak ada yang mengetahui hal-hal yang gaib kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala ya'lamul ghaiba illallah. Maka khalas. Ini dalilnya udah jelas ya. Fala ya'lamul ghaiba illallah. Maka tidak ada yang tahu hal-hal yang gaib kecuali Allah Subhanahu wahdah. Wa qad yatla'u rusulahu ala ma sya'a min ghaibihi li hikmatin wa maslahatin. Nah, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan ya, memperlihatkan kepada rasul-rasulnya sebagian dari ilmu gaib ya, sebagian dari ilmu gaib untuk apa? Ada hikmah di sana ya, dan ada maslahah tentunya. Baik. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada." Allah lah yang mengetahui yang gaib dan tidak Allah tampakkan hal-hal yang gaib kepada seseorang pun, illa man irtada mir rasul, kecuali kepada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala hendaki ridhoi dari rasul-rasulnya. Jadi apakah rasul-rasul yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui ilmu ghaib? Jawabannya, tidak semua, hanya beberapa yang Allah tampakkan. Ya, hanya beberapa. Itu pun karena pasti ada hikmah dan maslahahnya. Dalilnya mana ini? Illa man irtada mir rasul, ya. Al-Jin. Suratul Jin. Ay, la yatla'u ala syai'in minal ghaib illa man istafahu lirisalatih. Ya, Allah tidak menampakkan kepada rasul-rasulnya hal-hal yang gaib kecuali lirisalatih. Ya, untuk apa? Risalah kerasulannya, menunjukkan kerasulan nabinya. Fayudhiruhu ala ma yasha'u minal ghaib. Dan ini tadi, apakah semuanya yang Allah nampakkan atau beritahu kepada rasul-rasulnya? La. Yudhiruhu ala ma yasha. Terserah Allah mana yang Allah perlihatkan kepada rasul-rasulnya. Kenapa? Li'annahu yastadillu ala nubuwatihi bil mu'jizat. Taib. Rasul punya mu'jizat, ya kan? Allati minhal ikhbar anil ghaib. Salah satunya apa? Mengabarkan hal yang ghaib. Ya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala beritahukan kepada rasul-rasulnya sallallahu alaihim. Wa hadha ya'ummu ar-rasul al-malaki wal bashari. Nah, yang ini ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada rasul-rasulnya ilmu ghaib yang Allah kehendaki. Baik. Wahada ya'um, ini secara umum semua rasul-rasul yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari kalangan malaikat maupun dari bangsa manusia. Wala yatla'u ghairahuma lidalilil hasri. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan, tidak memberitahu hal-hal yang gaib yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya kecuali kepada dua rasul ini ya, dua rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kalangan malaikat dan manusia ya,
li dalilil hasri. Jadi ustazah, kalau seandainya ada orang misal yang sekarang ini dia mengakui bahwasannya dia tahu, oh misalnya minggu depan nih bakal banjir ini contoh, atau apa bakal terjadi gempa tanpa dia tahu ilmunya, bakal kiamat ini termasuk apa aqwal yang menafikan tauhid. Faman idda'a ilmal ghaibi bi ayyi wasilatin minal wasail ghaira man istathnahu Allahu min rusulihi fahuwa kadhibun kafirun. Maka barang siapa yang mengaku-ngaku dia tahu ilmu ghaib, dia mengetahui hal-hal yang ghaib yang belum terjadi ataupun yang telah lalu yang dia tidak melihatnya, apapun caranya, bagaimanapun caranya, kecuali yang tadi sudah Allah istithna ya, yang sudah Allah kecualikan. Tadi ada yang Allah kasih tahu ilmu ghaibnya beberapa. Kepada siapa Allah Subhanahu wa taala memberitahunya atau menampakkannya? Kepada rasul, baik yang dari malaikat, dari kalangan malaikat maupun manusia. Nah, selain rasul Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat dan manusia, rasul ya yang diutus, ya oke. Kalau ada orang yang mengaku bahwasannya dia tahu ilmu gaib, hal-hal yang gaib, maka sudah bisa dipastikan bahwasannya dia kadzibun kafirun, pembohong ya, dia orang yang bohong, kafir. Taib sawahun idda'a dzalika biwasitati qira'atil kaf. Ya, sama seperti orang yang membaca telapak tangan ya, dia bilang bahwasannya dia membaca telapak tangan, oh kalau garisnya seperti ini akan sukses misalnya. Fahuwa kadzibun kafirun ya, awil kuhanah, perdukunan ya, dukun kan gitu ya. Dibilangnya kita ada orang misalnya sakit datang kemudian bilang, oh kamu dijampi-jampi nih, minain ya arif ya, atau sihir atau tanjim, peramal-peramal. Nah kalau kamu nikah sama ini bakal kaya, bakal begini, peramal atau yang lainnya. Wa hadzal ladzi yahsulu min ba'dil musya'wadzin wad dajjalin minal akhbar minal min makanil asya'il mafqudah. Nah ini banyak terjadi ya ya, dari para peramal-peramal dan dajjal-dajjal ya, minal akhbar ya, menyampaikan kabar, mimma kanil asya, misalnya menyampaikan kabar, misalnya ada kalung seseorang hilang, kemudian dia mengabarkan bahwasannya, oh kalungnya itu ada di bawah batu di dalam lautan. Min aina ya arif, dari mana dia tahu? Baik. Wa an asbabi ba'dil amrat mathalan, sebab-sebab, mengabarkan tentang sebab-sebab penyakit ya. Ada si fulan sakit misalnya humma, oh ini karena diikutin jin ini, ada jin yang suka sama dia. Min ain ya arif, fayaqulun fulan amila laka kada, mereka bilang, oh fulan itu yang buat kamu seperti ini ya, makanya kamu bisa sakit ya. Dari mana dia tahu? Innama huwa listikhdamil jin wasyayatin. Ya karena dia punya jin, punya setan. Wayuzhiruna linnasi anna hadha yahsulu lahum an tariqi amali hadhihi al-asya' min babil khida' wat talbis. Ya ini termasuk tipu daya setan ya, talbis al-iblis. Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, al-kuhan ka'an yakun li ahadihim al-qarin min asyayatin yukhbiruhu bikathirin minal mughayyabat bima yastariquhu minas sam'a. Ya, al-kuhan, para dukun-dukun itu ya, mereka punya
Ka'an yakun li ahadihim al-qarin, punya qarin dari kalangan setan ya, yang mengabarkan kepada mereka tentang hal-hal yang gaib, beberapa hal-hal gaib. Dari mana jin-jin itu atau qarin-qarin mereka dari kalangan setan tahu hal-hal yang gaib itu? Yastariquhu minas sam'i, mereka mencuri pendengaran dari langit. Taib. Wa kanu yukhallitun as-sidqa bil kadzib. Ya, mereka mendengar, ya, mencuri pendengaran, ya, dari langit, kemudian menyampaikan kepada dukun-dukun tadi, ya, apa yang mereka dengar satu kebenarannya, tapi banyak di bumbunya banyak kedustaan. Ya. Fahada ya banat, insyaallah taala sanastamir fil usbu' al qadim insyaallah biiznillah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.